Indra, terkait wisata di area puncak, terutama wisata baru yaitu di wisata Taman Matahari. Di mana pada hari kedua libur panjang akhir pekan, belasan ribu pengunjung mulai memadati Taman Wisata Matahari Puncak di Bogor, Jawa Barat. Pengunjung kebanyakan datang dari wilayah Jabodetabek. Ribuan pengunjung Taman Matahari ini mulai berdatangan selepas petugas Satlantas Polres Bogor memberlakukan sistem satu arah, yaitu dari arah Gadok menuju Puncak pada pukul 8 pagi tadi. Ribuan pengunjung yang sempat tertahan langsung menuju kawasan wisata air yang berada di kawasan Puncak ini. Terlihat di sini antrian yang cukup panjang di depan loket masuk Taman Matahari. Masyarakat memilih Taman Matahari karena harga tiket masuk yang ternyata terbilang sangat murah. Sama siapa saja ini, Pak? Banyak nih, satu rombongan, satu pabrik. Oh, tampaknya cukup asik ini hari ini. Belum juga ke dalam. Gitu ya. Asik sih. Dari mana ini? Halim. Dari Halim, berapa orang? Tahu, dua bis. Dua bis ya? Bis. Wisata kemana aja? Taman Matahari aja, Pak.